Lomba parade dan defile yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengumumkan juara pertamanya, yaitu prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Juara kedua diraih oleh prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, sementara juara ketiga adalah prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari TNI Angkatan Udara. Acara tersebut berlangsung di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Oktober 2024. Penilaian terhadap batalion upacara Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat didasarkan pada kerapian penampilan serta kekompakan. Dalam setiap gerakan selama parade dan defile peringatan HUT ke-79 TNI 2024 mengenai keberhasilan prajurit Marinir meraih juara kedua. Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa pencapaian tersebut tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari latihan kerja keras yang dilakukan oleh para prajurit. Pengumuman juara dilakukan pada hari H HUT TNI, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara serta Wakil Presiden RI Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan istri. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Jojo Hadi Kusumo serta sejumlah pejabat tinggi lainnya termasuk Panglima TNI dan para kepala staf angkatan. Merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu satuan tempur.